Ada 500 rekan kerja, hanya ada sendiri amalkan sunnah Rasul. Tidak dipandang, ya Allah, alangkah besar nikmat engkau yang kau berikan kepada aku. Sebanyak ini teman-teman kerja aku, hanya aku sendiri yang kau pilih untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Mahal hidayah itu, begitu langka hidayah itu, begitu baiknya engkau kepada aku, kenapa aku sendiri yang dipilih? Kenapa tidak melihat dari sisi itu? Sehingga memperbanyak rasa syukur, sehingga mendapatkan janji Allah, Allah tambahkan. Lalu bagaimana kita melihatnya? Bagian kaum muslimin mengatakan kepada saya, langsung kepada saya, dia katakan, Ustaz, satu kabupaten di daerah saya, hanya 3 keluarga yang mengikuti sunnah Rasul. Ini ikut kebiasaan masyarakat. 3 keluarga saja, 1 kabupaten. Saya katakan, wajib bagi Anda untuk bersyukur. 1 kabupaten hanya 3 keluarga yang dipilih, salah satunya keluarga Anda. Anda beserta keluarga, ketika Anda bahagia, Anda bersedia atau bahagia ini nikmat yang seperti ini? Bahagia bukan sedih.